Berikutnya kami undang Bapak Dekan FSRD ISI Surakarta untuk memberikan sambutan kepada yang terhormat Bapak Joko Budiwianto SSNMA, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Hum Swastiastu. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3, Bapak PLT Kabiro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan, yang terhormat Wakil Dekan 1, 2, dan 3, yang terhormat Ketua Senat Fakultas Seni Rupa dan Desain, Sekretaris dan juga Anggota Senat, yang terhormat para Kajur, Kaprodi, Sekjur, Kabak, Kasubak, dan juga yang saya banggakan, mahasiswa saya, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Selamat siang semuanya. Yang pertama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini dalam suasana yang bahagia, kita bisa bersilaturahmi dalam rangka lepas calon wisudawan dan wisudawati Fakultas Seni Rupa dan Desain periode pertama Februari tahun 2019. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada calon wisudawan dan wisudawati. Anda sudah dinyatakan lulus. Selamat ya. Iya, selamat untuk semuanya. Jalan panjang sudah Anda tempuh 3 tahun 8 bulan ya Pak ya tadi ya, 3 tahun 4 bulan ya. 3 tahun 4 bulan tercepat, dan mungkin ada yang lebih dari itu. Masih ada yang mungkin lebih dari 7 tahun gitu ya. Itu jalan yang bukan pendek, tapi jalan yang cukup panjang, yang melelahkan. Akhirnya Anda nanti mendapat gelar sarjana seni dan sarjana desain dan sarjana terapan seni. Anda sudah mengantongi kompetensi, pengetahuan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen kepada saudara semuanya. Lulus ini bukan akhir segalanya, tapi justru lulus ini awal dari Anda mulai berkarir. Pengetahuan, kompetensi sudah kami siapkan, kami berikan, tapi ada satu yang belum. Doa orang tua, tadi sudah disinggung oleh Pak Widi Satu. Doa ibu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bahkan kalau Ustadz itu mengatakan, doa seorang ibu itu tembus sampai langit. Berkahnya itu bisa sampai Anda nanti bekerja, ibu sudah tidak ada, meninggal, itu sampai nanti Anda bekerja selamanya itu masih akan menyertai. Oleh karena itu, saya berpesan, lepas wisuda ini adalah momen, gitu ya. Momen Anda akan memasuki dunia baru, di mana nanti Anda akan kami lepas, Anda sebagai seorang sarjana akan bertanggung jawab pada diri Anda sendiri. Kalau kemarin ada kekurangan, kesalahan, masih status Anda sebagai mahasiswa, masih dimaafkan. Tapi nanti ke depan tidak. Kami percaya penuh pada Anda semuanya akan bertanggung jawab terhadap ilmu yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu dosen dan lembaga ini. Pintar itu belum jadi jaminan. Itu ya. Pandai, pintar itu belum jadi jaminan. Anda ahli segalanya itu belum jadi jaminan. Karena apa? Ketika diadu, orang Jawa itu mengatakan, wong pinter itu kalah karo wong bejo, orang beruntung. Lah, inilah keberuntungan. Anda pinter sudah pinter, karena Anda sudah meraih sarjana. Tapi keberuntungan harus Anda peroleh dengan cara apa? Anda harus berikhtiar, berdoa, minta doa restu kepada orang tua. Itu satu kunci. Nah, gerak langkah Anda saya sarankan nanti ke depan, ketika nanti sudah di resmi diwisuda oleh Bapak Rektor besok pagi jam 8,
Saya sarankan ketika nanti Anda akan bekerja, mulai bekerja apapun, jangan lupa minta doa restu kepada orang tua, hargai orang tua. Karena apa? Terlepas dari semuanya itu sangat luar biasa. Saya contohkan satu kasus, ada seorang anak itu kalau dinilai dia udah lama lulus kuliah. Kalau dihitung ilmunya sudah lupa, mungkin sudah sampai dia nganggur itu 3, 4, 5 tahun sudah lebih, ditanya ilmunya sudah lupa. Kalau ujian CPNS secara hitungan logika sudah pasti enggak masuk. Di last minute, di menit-menit terakhir, dia diberitahu oleh saudaranya, ada lulusan, ada lowongan CPNS. Kemudian ibunya dengar, "Leh, kowe kok ra daftar CPNS?" Itu saya contohkan CPNS. "Lah, apa aku iso ketompo, Bu?" "Oh, ditompo kowengku. Siapkan semua syaratnya. Saya doakan insya Allah nanti Anda akan diterima." Ibu merestui saya. "Ya, saya merestui Anda. Saya akan doakan, nanti Anda akan diterima." Itu doanya seorang ibu. Anak tadi berangkat. Tes lulus. Tes tulisnya lulus. Dia enggak belajar. Kan udah lupa ilmunya. Tes wawancara ditanya, "Kamu dulu skripsinya judulnya apa?" "Aduh, sudah 5-6 tahun yang lalu, judulnya apa ya?" Judul skripsinya saja lupa. Bayangin kalau wawancara aja judul skripsinya ditanya lupa. Secara hitungan nalar udah enggak bisa. Tapi apa yang terjadi? Di pengumuman terpampang dia diterima. Ini luar biasa sekali, ini doa seorang ibu. Nah, oleh karena itu, saya pada kesempatan ini karena kami akan melepas Anda, tolong perhatikan itu semuanya. Biar kesuksesan itu akan menyertai Anda semuanya. Karena doa seorang ibu, bukan hanya seorang ibu, juga ayah. Karena kekuatan doa ibu itu 3 kali kekuatan ayah. Minta doa restu semuanya. Kemudian berdoa, jangan lupa itu semuanya. Nah, itu saran dari saya selaku pimpinan di fakultas ini, dan tentunya dalam kesempatan ini saya juga mohon maaf kalau selama ini Anda kuliah di sini kurang nyaman, atau mungkin layanan dari Bapak Ibu dosen dan juga dari tenaga teknik kami yang belum memberikan layanan yang baik kepada saudara semuanya, itu bukan karena kami sengaja. Tapi karena ada keterbatasan, mungkin ada tugas yang lain Bapak Ibu dosen, atau mungkin karena memang mengerjakan yang lain. Nah, ini kami mohonkan maaf karena kalau layan kami belum baik. Dan satu hal yang saya pesankan kepada saudara juga, jaga nama baik ISI Surakarta. Karena Anda nanti akan menjadi menara gading di sana, akan menjadi menara atau suar-suar kami di luar, sehingga akan membawa nama baik ISI Surakarta di luar. Dan sampaikan hal yang baik kepada saudara, teman, dan sebagainya. Dan kalau ada hal yang tidak baik, tentunya Anda harus bisa meluruskan. Dan sampaikan informasi kepada kami, kalau ada sesuatu yang memang itu perlu disampaikan kepada kami, kami akan tindak lanjut dan terima kasih. Dan tentunya sebagai calon alumni, kami menunggu kiprah saudara, kami menunggu kerjasama Anda untuk memajukan lembaga ini. Karena peran alumni sangat besar yang nanti akan dimotori oleh Bapak WR3 dan juga Bapak WD3. Di mana nanti perannya sudah kita siapkan termasuk gedungnya, walaupun sekarang masih ruang, nanti skemanya Pak WR3 ini sudah menyiapkan konsep pengembangan terkait dengan alumni mahasiswa. Dan insya Allah sebentar lagi akan diadakan pergantian kepemimpinan ya Pak WR ya. Akan diadakan pergantian kepemimpinan, insya Allah nanti ke depan bisa alumni bisa berkembang lebih baik, sehingga bisa menjalin hubungan antara mahasiswa yang masih kuliah dengan para alumni dalam pengembangan segala aspek, artinya bisa bisnis, pendidikan, kemudian karir di sana, sehingga
jaringan tes makin luas makin baik. Kalau kita tadi di Geladi Bersih kurang lebih alumni kita itu sudah 5.000. 5.000-an, artinya pasti banyak yang sudah belajar juga. Nah, itu satu jaringan yang luar biasa yang perlu kita jalin kembali untuk memajukan lembaga ini. Dan satu hal kabar gembira bagi kita semuanya, khususnya di Prodi Televisi, bahwa ISI Surakarta sudah ditempatkan, ditetapkan sebagai tempat uji kompetensi untuk bidang kompetensi P3 untuk profesional. Dan ini saya jadikan sebagai pilot project yang nanti akan menyusul TUK ataupun lembaga sertifikasi profesi tingkat pertama yang akan kita rencanakan nanti untuk didirikan di tingkat lembaga atau institusi. Tentunya rintisan ini bagian dari pengembangan fakultas dan juga lembaga ini dalam rangka memberikan sertifikat kepada lulusan kita sehingga nanti mampu berkembang atau mampu bersaing di luar setelah kami lepas dari perguruan tinggi. Saya kira sambutan dari saya cukup sekian, tidak perlu saya perpanjang-lebarkan karena tidak baik apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya dan calon wisudawan wisudawati. Kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.